Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Valentino Rossi ingin jajal motor Ducati Desmodici GP24 terbaru jelang tes di Sepang pada Februari nanti. The Doctor akan gabung di tim Formula 6 dan ingin mencoba Ducati Desmodici terbaru. Saat ini tim Formula 6 masih menggunakan motor Ducati. Tim Pertamina Enduro Formula 6 menggunakan motor Ducati Desmodici GP23. Tapi sebenarnya Valentino Rossi ingin menjajal motor terbaru. Oleh karena itu, Valentino Rossi mengaku ingin mencoba motor Ducati terbaru. Ada banyak orang di tim saya yang ingin saya mencobanya. Namun untuk mengendarai motor MotoGP kita membutuhkan tujuan dan untuk mengujinya seperti ini. Sejujurnya saya tidak terlalu ingin meski rindu mengendarai motor MotoGP. Saat Valentino Rossi bergabung dengan Ducati pada tahun 2011 hingga 2012, mengalami masa sulit dalam karirnya. Saat itu belum ada Gigi Jalignya di Ducati. Valentino Rossi menyatakan bahwa dia ingin memiliki Gigi Jalignya sebagai bos ketika dia membalap untuk Ducati. Karena Luigi Jalignya tahu bagaimana menyalurkan potensi besar Ducati ke arah yang benar. Gigi yang membuat perbedaan, kami hampir bertemu. Saya pergi pada akhir 2012 dan dia bergabung dengan Ducati setahun kemudian. Saya sudah lebih lama dan saya tidak punya waktu untuk menunggu, kata Valentino Rossi. Di sisi yang lain, Rossi mengaku ingin mencoba motor Ducati terbaru. Ada banyak orang di tim saya yang ingin saya mencobanya. Rossi sekali lagi menegaskan dirinya ingin menguji motor Ducati terbaru. Tetapi belum ada niatan untuk merealisasikan. Untuk musim depan, Yamaha masih tanpa tim satelit. Sebagai mantan legenda Yamaha, Rossi tentunya sangat diharapkan bisa kembali ikut membangun tim Yamaha dengan ide-idenya. Sekarang Yamaha berkompetisi tanpa tim satelit. Lynn Jarvis berkomentar pada tahun 2024 mendatang, dia ingin memiliki 4 motor di grid lagi. Dan opsi paling logis adalah melakukan dengan tim Valentino Rossi yang saat ini bersaing dengan Ducati. Tentunya Formula 6 akan memilih motor yang kompetitif dalam kompetisi sebagai pertimbangan untuk kami. Kami memiliki tim dan pembalap untuk berjuang demi kemenangan. Jadi kami ingin memiliki motor tercepat, kata Valentino Rossi. Jelas ini saat ini bertujuan bukan pabrikan Yamaha, karena dalam hal adaptasi Ducati lebih cocok dengan semua gaya balap. Debut tim Formula 6 mengejutkan semua orang, bahkan bagi Rossi sendiri, karena pasukannya berhasil melakukan jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Kami memiliki motor yang sangat kompetitif. Ada 2 pembalap kami yang kuat. Ada persaingan hebat antara Bezeki, dan itu membuat mereka menjadi lebih solid dan lebih solid lagi. Sangat menyenangkan bagi kami telah membentuk tim dengan orang-orang kami. Dengan mereka yang bersama di Yamaha atau Moto2, kami menginginkan tim Formula 6 ini dan itu berhasil, kata Valentino Rossi dengan gembira. Tentunya jika benar Valentino Rossi akan hadir, maka Valentino Rossi bisa membantu sang adik Luca Marini di Repsol Honda dan membantu Bezeki di tim Formula 6. Dan Franco Morbidelli juga ada di Ducati dengan Ducati Desmodici terbaru untuk Franco Morbidelli. Tentunya membuat Valentino Rossi tergoda untuk menjajal Ducati terbaru, yaitu Ducati Desmodici GP24. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kita tunggu saja di MotoGP 2024 mendatang. Di sisi yang lain, tim balap Valentino Rossi buka opsi pindah ke Yamaha atau KTM. Tim balap milik Valentino Rossi, Formula 6 Racing Team, bakal menjalani debut musim terakhirnya bersama Ducati di MotoGP 2024.
tim tersebut mengaku telah menjalin komunikasi dengan KTM dan Yamaha untuk musim 2025. Meski begitu, Formatom Racing Team masih memprioritaskan perpanjangan kontrak dengan Ducati selama 2 tahun ke depan. Direktur tim Formatom Alessio Uggio Salucci mengatakan hingga kini pihaknya belum memutuskan masa depannya. Namun yang jelas, tim yang akan disponsori Pertamina Enduro mulai musim depan ini memiliki banyak pilihan, tetap bergabung di Ducati atau memilih pindah ke motor lain seperti KTM atau Yamaha. Kami memiliki opsi perpanjangan 2 tahun bersama Ducati, jadi itu menguntungkan kami karena kami bisa tetap bersama Ducati pada musim 2025 hingga 2026. Namun kami harus mengakui bahwa kami berbicara dengan semua orang, di mana berbicara dengan Ducati, Yamaha termasuk juga KTM, kata Uccio dikutip dari GP1. Formatom Racing Team diketahui berstatus tim satelit kedua Ducati bersama Gresini Racing. Nantinya jika pindah ke tim satelit Yamaha atau KTM, Formatom bakal langsung menjadi tim satelit utama mereka. Dalam hal ini kami telah berkomunikasi dengan General Manager Ducati Corse Gigi Jalignya beberapa hari yang lalu. Kami ingin terus berkembang bersama Ducati, tapi kami tak mau mengatakan hal-hal yang salah. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dan saat ini saya sedang bernegosiasi dengan semua orang, tutur Uggio Salucci. Mungkin jika di Yamaha atau KTM kami akan lebih dilibatkan dalam proyek dibandingkan ketika kami bersama Ducati, tapi saya sangat akrab dengan Gigi Jalignya dan Claudio Domenicali. Kami bersama Gresini ini berada di posisi kedua di Pramah, tetapi faktanya semua yang saya minta diberikan kepada saya, tutur Uccio menambahkan. Tim Formatom yang didirikan bersama oleh Valentino Rossi dan Uccio Salucci berada di persimpangan jalan yang strategis untuk musim mendatang. Menurut Uccio, mereka masih memiliki opsi 2 tahun untuk menguntungkan dengan Ducati. Artinya, meskipun kontrak saat ini berakhir pada akhir musim, opsi 2 tahun memberikan stabilitas, tetapi pembicaraan dengan merek lain seperti Yamaha atau KTM menunjukkan bahwa tim bersedia menjajaki peluang baru tentang kemungkinan perpanjangan kontrak hingga 2026. Musim depan menghadirkan perubahan signifikan bagi tim Formatom. Pertama adalah kedatangan Fabio Di Giannantonio, pembalap pertama yang bukan berasal dari akademi tim. Uccio mengungkapkan kepuasan atas sikap Di Giannantonio dan performa luar biasa di tes Valencia. Uccio mengatakan, kami sudah tahu sejak awal bahwa hari ini akan tiba. Saya sangat senang untuk Di Gia, saya sangat menyukai sikapnya, baik saat saya berbicara dengannya maupun saat di tes Valencia. Katanya yang sepertinya semakin yakin bisa memantapkan posisi tim terbaik tahun depan dengan dua pembalap mereka. Kepergian Luca Marini dari tim Formatom ke Honda Racing Corporation menambah kerumitan manajemen tim. Uccio mengungkapkan filosofi tim sejak awal proyek MotoGP. Patut ditunggu aksi dari tim Formatom di MotoGP 2024.